Jenazah pendaki Malaysia Everest 2023, Allahyarham Awang Askandar Ampuan Yaakob, 56 tahun, dibawa turun dari Kem 4 bermula 7 pagi waktu Nepal hari ini. Ketua Misi Malaysia Everest 2023, Azim Afiq Ishak berkata, proses menurunkan jenazah dikendalikan 6 maling gunung secara manual menggunakan pengusung dan dilakukan secara bergilir-gilir sehingga Kem 2. Katanya, jenazah tiba di Kem 2 pada lewat petang atau malam sebelum diterbangkan ke Hospital Kathmandu dengan helikopter bagi proses bedah siasat.